Dalam sidang kasus penangkaran satwa di Bangsal Sari Jember yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jember, saksi ahli Suaji menilai polisi seharusnya tidak gegabah karena seharusnya BKSDA setempat lebih rajin turun untuk memeriksa surat izin tempat konservasi atau penangkaran. Sehingga jika memang ditemukan pelanggaran, maka BKSDA bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Karena menurut Suaji, kewenangan untuk menentukan adanya pelanggaran dalam konservasi ataupun penangkaran bukanlah tugas kepolisian melainkan wilayah kerja BKSDA. Saya bilang ini udah salah prosedur. Karena kalau izin mati itu ranahnya masih ranahnya BKSDA. Nah, kalau polisi mendapatkan izin mati, sebetulnya polisi nggak usah proses, serahkan ke BKSDA untuk diproses. Ini izinnya mati gimana? Itu ranahnya dia. Kalau ada unsur pidananya, baru BKSDA melimpahkan ke polisi. Kalau ini kan enggak, dari polisi nangkep, begitu izin mati, langsung digoreng, atau disita, dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau izin mati itu, salah siapa? Tadi kan saya sempat nyinggung, harus ada pemeriksaan, laporan dulu. Suaji berharap BKSDA lebih rajin lagi turun ke lapangan agar tidak ada kasus serupa yang terulang di Jember. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan.